Hai, ketemu lagi dengan saya, Bang JP. Kali ini kita akan mereview build on brick mug. What will your mug become? Jadi mug ini ya, ini digunakan untuk minum tentunya. Ya iyalah bos. Cuman uniknya ini bisa dipasangin dengan Lego atau brick sayangan Anda. Nah, bisa cek di sini. Bring along a handful of favorite building. Personalize your mug with major brick set. Jadi dia bisa dipasang-pasang ini, keren juga nih. Tapi ini terpisah ya. Jadi ini Anda beli sendiri. Ini hanya mugnya aja yang disertakan di sini. Ini bisa menahan sampai 12 ounce. BPA free plastic, hand wash only. Contain satu mug sama ini. This product is not a toy. Jadi ini bukan mainan. Ini adalah mug ya. Ini ada beberapa warna, biru, merah, abu-abu, hitam, tapi kebetulan saya dapatnya yang warna biru. Oke, tidak berlama lagi kita segera buka. Oh, ada apa tuh dalamnya? Ada bricknya. Oke, tidak berlama lagi kita lihat. Stay tune. Baik, kita buka ya. Di sini kita buka. Oh, ini dia. Ini sebelah sini. Kita tarik. Oke. Kita keluarkan isinya. Kita pinggirkan ini dulu. Dapat brick ya. Bricknya random sih. Ini dikatakan bisa cocok sama ya brick-brick yang di pasaran ya, termasuk Lego katanya. Nah, tampilannya seperti ini. Anda bisa lihat kalau saya pegang seperti ini, nyaman juga. Oh, apakah ini bisa ditarik kah? Ah, saya belum tahu nih. Masih kencang banget ini. Ini seperti ini ya. Ini cukup banyak, cukup besar. Nanti Anda bisa minum di sini untuk menemani sehari-hari Anda di kantor, di rumah, working at home, atau saat-saat santai Anda. Lalu apalagi ini? Nah, ini uniknya. Jadi ini adalah mug kreativitas. Anda bisa memasang brick atau Lego yang Anda sukai di sini. Gitu. Nah, misalnya kalau dari seperti ini kita bisa dapat bermacam-macam Legonya ya, Anda bisa pasangkan nanti di sini. Oke. Nah, kita coba dengan ini, apakah dia cocok? Ya, ini adalah mainan saya. Apakah dia cocok untuk ditaruh di sini, misalnya? Oh, cocok ya. Jadi dia ini bricknya cocok. Anda bisa pasang di sini. Oke. Nah, bisa pasang sih. Bawahnya lubang-lubang, ini menonjol, sampingnya lubang, kemudian lubang seperti ini. Anda bisa merangkai apa saja nih di sini. Ya. Kocak sih, lucu juga sih, tapi bukan begini caranya. Ini cuman iseng aja ya. Itu tadi adalah macam-macamnya. Jadi memang ini bisa digabung ya dengan brick yang pada umumnya. Terus selanjutnya kreasinya nanti akan saya
menunjukkan kreasi saya. Oh iya, mengenai brick ini dapatnya random ya, jadi kita nggak bisa milih. Sendiri dapat apaan. Sedangkan kalau di sini tadi tulisannya malah, oh iya, building brick not included, maksudnya yang ini nggak termasuk, ini hanya contoh untuk gambar aja. Nanti dapatnya paling yang seperti ini. Ini lucu banget untuk ukurannya, Anda bisa mendapatkan di bawah. Jadi unik banget ya, bisa untuk masang-masang karakter Anda ya, karakter sukaan Anda. Seperti saya suka dengan Bruce Lee ini. Ini bisa saya pasangkan di sini misalnya. Nah, misalkan misalnya seperti ini. Bruce Lee, kita juga ada Arrow. Atau mungkin kita pasangkan dengan Croc. Unik sekali. Sayangnya tidak ada di sini ya. Kalau ada di sini mungkin lebih bagus ya. Kalau bisa pasang di atas sini, lucu juga. Tapi no problem lah. Ini bisa banyak. Nanti kita bisa kreasikan macam-macam daripada bricknya ya. Baik, untuk pemesanan seperti biasa Anda bisa pesan di bawah ini. Pemesanan langsung WA ya, langsung tanyakan aja stoknya tersedia apa dan macam-macamnya, harga berapa, supaya Anda bisa dapat update harga terbarunya. Segera dipesan karena stok sangat terbatas. Itulah tadi Build on Brick Mug, bisa dipesan di CP Production. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.